Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Senin siang berdemonstrasi di depan gedung KPU Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Melengkapi aksinya tersebut, kelompok ini membentangkan spanduk bertuliskan tumpukan janji politisi serta miniatur peta Indonesia yang diberi dinamit. Pendemo menyatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk kecemasannya. Mereka khawatir pemilu kali ini hanya dipenuhi janji palsu dan itu dinilai sebagai tumpukan hutang. Mereka juga meminta penyelenggara pemilu lebih aktif menjalankan tugasnya sehingga pemilu jujur dan adil bisa terlaksana. Kita adalah program-program pemerintah yang kontroversi, menghukum bapak-bapak polisi yang di sini serta komisi pemilihan umum. Jadi aksi hari ini adalah sebagai bentuk notifikasi kita bahwa sebenarnya setiap pemilu selalu disampaikan berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, berbicara tentang penumpasan hak asasi manusia. Namun kita melihat tidak adanya upaya yang serius, bahkan terkesan bercanda dalam upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan, perlindungan hidup, pemenuhan hak asasi manusia. Dan kita melihat janji-janji tersebut seharusnya harus ada kesadaran untuk bagaimana memenuhinya, sehingga tidak menjadi krisis hutang. Kita melihatnya ini akan menjadi hutang, tumpukan hutang dari para oligarki atau para peserta pemilu yang selalu memberikan narasi-narasi bahwa ketika mereka terpilih akan seperti ini, ketika mereka terpilih akan kesejahteraan akan ada. Saya sampaikan dalam orasi ini, saya ucapkan terima kasih kawan-kawan sekalian. Meski pedemonya tidak banyak, namun sejumlah polisi disiagakan. Hingga aksi tersebut bubar, suasananya tetap aman dan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.